Thank you.
Dia ingin mencobanya. Aku harus turun tangan membantu pendekar itu. Aku mengenal suara ini. Iya, kau sudah mengenaliku. Dialah dia yang menghadapiku. Mai, baiklah. Denawa-denawa itu. Dan jangan minta bantuan para pendekar lain sebelum kamu maju sendiri dan membuktikan kelebihanmu. Saya menyerang terus kalau saya tahu bahwa si Blandong Sakti itu adalah begawan Sidik Mulia. Saya juga mau ikut turun tangan nih. Untung saya batalkan. Kalau tidak apa? Perut saya bisa kempes kena tendangan sang begawan. Kamu ikut campur saja, loh. Bener, Rokni. Hampir kena. Bener. Sudah. Yang penting sekarang Pak Wana sudah bisa ketemu lagi dengan kedua orang tuanya. Begitu juga Jagat Satria dengan Sudah Wirat dan Lokahita yang juga orang tua kandungnya. Ayo, Jagat Satria, sungkem pada bapak ibumu yang selama ini mencari-cari. Jagat
daripada saya. Tidak tahu asal usulnya, tahu-tahu aja. Ya. Ayo cepat. Ayo. Ayo jaga. Ayo jaga Satria. Orang tua saya, sedangkan mereka berdua bermusuhan dengan sudah mani kakek saya. Mereka itu orang tua kandungmu, Jagat Satria. Iya, saya hanya baru percaya kalau Samharsi yang mengatakan sendiri kepada saya. Baik, saya akan datangkan Sang Maharsi untukmu. Jagat Satria, sudah Wirat dan Lokahita yang ada di hadapan adalah orang tua. Iya. Jagat. Aku mengambilmu dari tangan mereka sesuai dengan perintah dewa. Maka kamu kukodok di kawah Chandra di muka. Jagat Satria seperti adanya. Iya, Bu. Jagat Satria, peluklah kami. Kami yang selama ini merindukanmu dan sangat mencintaimu. Ibu! Ibu! Ibu!
menemani Den Uyun Sawega. Kami akan cerita panjang lebar tentang mereka. Iya. Terima kasih, Bu. Manfaatkan mata Dewan Darunya.
Tapi jangan khawatir, Ki Anubhava tidak akan semudah itu memanfaatkan mata Dewan Darunya kepadamu. Kenapa, Bopo? Ki Anubhava jatuh cinta padamu, anakku. Itu alasan kuat. Kenapa Ki Anubhava tidak semudah itu memanfaatkan mata Dewan Darunya? Itu yang saya harapkan, Bopo. Walaupun saya tetap tidak akan membalas cintanya. Ya, Bopo setuju. Kamu memang tidak harus membalas cinta dari Ki Anubhava kepadamu, Gendrawani anakku. Raden Aling Kusuma, Raden Danurwenda, Jaga Satria, dan kamu Pawana. Kalian pasti bertanya, untuk apa kalian aku kumpulkan di sini, di Sugalu ini? Karena kalian tahu, di sini pulalah anak Prabu Aling Dharma menuntut ilmu. Jadi alangkah tepatnya kalau di tempat yang telah melahirkan raja besar ini, kini menjadi tempat bagi kalian pula untuk memulai sesuatu. Benar, Eyang Marsi. Benar, Eyang Marsi. Kami akan tuturi. Tenanglah untuk beberapa lama di sini. Begitu ada perkembangan, Eyang akan memberitahu kalian. Iya, Eyang Marsi. Iya, Eyang Marsi. Kalau begitu cukup sudah. Nih Dewi, kembali kutitipkan Pangeran Angling Kusuma dan Pangeran Danurwenda dan kedua calon pendekar kepada Nih Dewi. Semoga beban berat dan tanggung jawab ini bisa Nih Dewi pikul. Hanya dengan restu Kakang Mahasyura, saya mampu melaksanakan tugas ini. Semoga. Sang Maharsi. Ya. Jangan khawatir, saya akan ikut momong Raden Angling Kusuma. Oh, iya, saya ikut bertanggung jawab. Ya, itu boleh saja. Tanggung jawab. Ki Parusa. Ya, Marsi. Mulai saat ini, lepaskan pengawasanmu atas Pangeran Danurwenda. Kembalilah Ki Parusa ke Kartanegara dan ceritakan apa yang telah terjadi. Baik, Marsi. Adi Begawan Sidik Mulia, sayang Raden Ramaja Gandhi dan Pawana tidak bisa bertemu di sini. Karena kedua murid itu punya kesamaan yang harus mereka sadari. Kalau boleh mengerti, apa kesamaan-kesamaan itu, Sang Maharsi? Terlalu cepat bertindak dan kurang periksa. Itu harus kita sadarkan, Adi Begawan. Iya, Sang Maharsi. Iya. Tidak perlu berkecil hati, Pawana. Itu juga pernah dimiliki oleh Ananda Patih Batik Matri muridku. Dengan bertahap, sifat cepat bertindak dan kurang periksa itu akan melenyap. Iya, Guru. Bagus, Pawana. Selamat tinggal semua. Apakah kamu tidur sedang apa? Hari keberapa? Matahari pagi tak mampu membangunkannya. Oh, baru aku sadar sedang bapak.
kamu tidak bisa melangkah karena sinar matahari pagi. Karena kamu telah membawa terlalu banyak pecahan batu bintang, sehingga membuatmu jadi manusia malam. Sana rupa kenca dan kenca rupa bukan yang mulia Kurandaka ya? Iya, mereka sedang berpesta di dalam yang mulia. Come on.
kunjungan kita. Iya, berarti Kurantaka sudah tewas. Betul. Bagaimana ini? Bagaimana kalau Yang Mulia Sendang Baplang bertanya tentang kalung pengikat itu? Bagaimanapun juga, kamu tidak salah, Rupa. Tapi lebih baik kamu bicara terus terang. Iya. Yang Mulia. Yang Mulia. Memang untuk itulah aku datang. Aku hanya akan mengeluarkan kalian jika kalian mau bicara terus terang tentang kalung pengikat yang bisa lepas dari leher Kurantaka dan prajuritnya. Iya. Iya. Saya akan bicara. Saya akan katakan yang sebenarnya, Yang Mulia. Saya akan... Sini! Yang Mulia. Cepat cerita. Jangan berbelit-belit. Iya, Yang Mulia. Iya. Mampu menahan ilmu Kurantaka. Hari itu dia benar-benar sangat tangguh. Permainan tangan kosong yang dipadukan dengan pedang membuat kami kewalahan, Yang Mulia. Begitu juga ilmu kehadiran yang akan kami buat juga tidak berdaya dibuat. Sampai akhirnya kami menang dengan harapan Yang Mulia segera datang. Thank you.
masuk dalam cengkraman kami. Jangan harap kau bisa lepas. Mengerti? Hei kalian, perketat penjagaan. Baik. Apa itu? Coba kamu lihat. Bawa perempuan ini ke dalam. Oh!
iblis yang kau tawani itu akan menjadi saksi untuk mengirimu ke penjara Malapati. Tapi kita bebas, kita bebas, kita bebas, kita bebas, kita bebas. Lihat dia, lihat dia serati, lihat dia sampai mati. Sudah. Jangan main hakim sendiri. Ampuni aku. Ampuni aku. Itu karena salahmu sendiri. Wanita macam apa kau? Yang tega menjual dan memperalat kaummu sendiri. Betul. Maaf pendekar. Andika ini siapa? Itu tidak penting. Nanti kalian akan tahu sendiri. Dan saya hanya utusan dari Malapati. Malapati? Iya. Sekarang bawa wanita ini ke Malapati. Dan kalian akan menjadi saksi di sana. Kita akan ke Malapati? Iya. Kalian akan ke Malapati. Hidup Malapati! Hidup Malapati! Hidup Malapati! Sekarang bawa wanita ini. Dan ingat, jangan main hakim sendiri. Ampuni saya. Jangan main hakim sendiri. Mengerti? Mengerti, ya, kan? Ampuni saya. Ampuni saya. Aku harus menulis surat kepada Paman Prabu Anglingdarma sebelum mereka sampai ke Malapati. Hebat. Saya sangat kagum. Ananda Rajagandhi sangat berbakat dalam bidang hukum. Tidak ada salahnya kalau kita panggil pulang dan kita arahkan untuk memperdalam ilmu hukumnya itu. Terima kasih Rai Prabu. Terima kasih atas kepercayaan dan penghargaan yang Rai Prabu berikan padanya. Tapi saya mohon Rai Prabu bersabar sedikit. Karena bagaimanapun juga, Rajagandhi masih dalam tahap proses pencarian jati diri. Jadi, ia masih harus... Jajateso Milangkori untuk melengkapi pengalaman pribadinya. Bukan begitu? Benar, Pinisepurik Maseta. Memang itu yang saya maksud. Dan itu yang saya inginkan. Ya, jadi biarlah Rajagandhi melanjutkan pengembaraannya. Mencari pengalaman atau kalau perlu kembali mengirim kasus-kasus pelanggaran hukum yang berhasil ia bongkar. Gusti! Mohon ampun, Gusti Prabu. Mohon ampun. Ada apa? Kenapa sampai membuat kamu gugup? Raden Rajagandhi mohon menghadap, Gusti. Rajagandhi? Iya, Gusti. Raden Rajagandhi. Putra Gusti Pati Batik Madrin bersama ibunya Gusti Dewi Kusuma Gandawati. Tidak mungkin, tidak mungkin. Rai Prabu, saya pamit. Paman, kau ikut aku. Iya. Nanda Madrin, Nanda Prabu, jangan. Saya mencium ada yang tidak beres di luar sana. Maaf Raden, sebelum masuk harus ada izin dulu. Apa? Harus ada izin masuk? Iya Raden. Apa mata kalian tidak melihat? Aku datang bersama Kanjeng Ibu Kusuma Gandawati. Tahu Raden, tapi... Ah, banyak bicara kamu. Sabar, sabar Raden. Minggir. Tunggu Raden. Ya. Kemana? Rajagandhi bisa lenyap. Kemana mereka? Jangan-jangan ke Stinggil Gusti. Mungkin langsung menghadap Gusti Prabu.
tidak. Kalau ke Stinggil, mau tidak mau gumpalan cahayanya harus lewat sini. Jadi, ke Putren. Mereka pasti ke Yunda Dewi Sukesi. Siapkan prajurit dan susul aku. Baik, Gusti. Suami Yunda, apa ini terlalu lucu? Bunda Dewi, yang mau ketemu itu kami, saya dan Bunda. Jadi biar kami yang menentukan, eh? Tapi bagaimana dengan Ramandamu, Dinda Dewi? Cepat katakan seperti apa yang Ramaja Gandhi inginkan. Ayo cepat katakan. Baik, baik. Kalau memang itu yang diinginkan. Dinda Dewi Sukasi. Dinda, benarkah Dinda bersama dengan Dewi Kusuma Gandawati dan Ramaja Gandhi? Iya. Iya benar, Kandapati. Kalau begitu, saya ingin mereka bicara langsung pada saya. Bunda Dewi, cepat tolong katakan pada Ramanda Batik Madrin kalau kami tidak mau bicara padanya. Kami hanya mau bertemu dengan Paman Prabu Aning Dharma. Cepat katakan, kenapa Nanda? Apa yang terjadi dengan Nanda dan Ramandamu? Jangan banyak bicara, Bunda Dewi. Cepat katakan padanya seperti apa yang harus Bunda katakan. Apa ini? Kenapa Nanda membentak? Kenapa menjadi tidak tahu sopan santun? Tolong katakan pada Ramanda Patih Batik Badrin. Kami tidak mau bicara dengannya. Kami hanya mau bertemu dengan Paman Prabu Angling Dharma. Cepat katakan. Ayo katakan. Ramaja Gandhi, kamu pikir pamanmu Prabu Angling Dharma mau menemuimu sebelum kamu menemui aku? Ramaja Gandhi, ayo jawab. Nanda Madrin. Masih belum beres juga, Kanda? Belum, Rai. Hanya anak nakal yang berani keras kepala seperti itu. Ia hanya mau ketemu Rai Prabu. Kalau begitu, biarlah saya yang masuk. Ya. Ayo katakan. Baiklah, aku akan masuk. Kanda. Pancingan kita berhasil. Usahakan agar Angling Dharma masuk tanpa Batik Madrin. Itu memang yang kita harapkan. Hei, siapa kalian sebenarnya? Kenapa kalian? Diam.
suruh cepat Paman Prabu Angin Dharma masuk tanpa Ramanda Pati Bati Patri. Bilang padanya, Ramaja Gandhi dan Ibunda Kusuma Gandawati ingin bertemu. Atau... Ayo, cepat suruh Paman Prabu Angin Dharma masuk tanpa Ramanda Pati Bati Patri. Suara yang ingin didengar. Jadi kamu ingin bicara empat mata denganku? Iya, Pamanda. Kalau begitu, kita ke sudut ruangan sana. Kita bicara empat mata. Iya, Paman Prabu. Mari. Nanda. Iya, Bunda. Oh, Kanda. Jangan bilang-bilang terus. Kalau terjadi sesuatu, usahakan Dewi Sukesi bisa kita bawa kabur deh. Mari. Ramaja Gandhi, apa yang kau rahasiakan? Sehingga Ramandamu Batik Madrim tidak bisa mendengarkan. Begini, Pamanda. Ini adalah masalah yang sangat pribadi. Oh, masalah pribadi? Iya. Masalah pribadi itu berhubungan dengan kepalamu yang selalu menggeleng-geleng itu, Ramaja Gandhi? Awas. Nanti kepalamu bisa jadi seperti Tuan Bahadur yang selalu menggeleng-geleng kepala itu. Amanda! Memangnya kenapa dengan kepala Tuan Bahadur yang suka menggeleng? Aja. Kenapa bisa salah nama begitu, Tuan Bahadur? Tuan Silmanala, kalau saja aku salah sebut Tuan punya nama, Tuan bisa saja jadi yang lain. Calo, kembalilah pada sikap Tuan. Tangkap Dewi Sukesi. Baik, akan saya bawa. Kanda.
Sampaikan salam pada adimu Singa Maruta. Duduk tenanglah di pusar angin. Dan jangan sentuh-sentuh Malwapati. Kurang ajar. Angin Dharma menghina kita. Juga menghina adikku, Rai Prabu Singa Maruta. Juga junjungan kita. Dan kau Tuan Bahadur, jangan coba-coba menyamar lagi. Sia-sia, he? Tanpa gelengan kepalamu pun, kami sudah bisa melihat siapa yang ada di balik penyamaran kalian tadi. Sia-sia, eh? Jadi kita lawan mereka. Apa bedanya melawan atau lari? Tak ada bedanya, eh? Lari, pengecut, malu. Melawan, gagah. Tapi kalah, malu. Kalah, lari, aku malu juga. Hah? Lawan malu, kalah malu. Malu-malu, tidak punya kemaluan. Lawan, eh? Lawan, lawan. Sebuah keberhasilan. Jadi
Berarti kami harus kalah terus, Yang Mulia. Ada satu syarat yang harus kamu tempuh. Baru kamu bisa menang. Apa itu, Yang Mulia? Pergilah membawa Watu Gilang. Membawa Watu Gilang, Yang Mulia. Masuk dan bunuhlah Naga Wisanala. Minumlah darah pertama yang mengalir dari mulutnya. Dan mandilah kamu dengan darah yang menyembur dari tubuhnya. Kamu akan kebal luar dan dalam. Jadi setelah itu, saya bisa menang melawan Angling Dharma, Yang Mulia. Angling Dharma bisa luka dan cedera, tapi kamu tidak. Baik, Yang Mulia. Atas restu Yang Mulia, saya akan ke Gua Watu Gilang untuk membunuh naga itu. Cepat berangkat. Jangan sampai ada yang mendahulimu. Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Singa Maruta, bagaimana dengan pusar angin yang akan Yang Mulia tinggalkan? Apakah tidak takut terjadi kekacauan lagi? Benar, Yang Mulia. Saya titipkan pusar angin pada Kakang Singa Mandala dan Tuan Bahadur. Biar saya dengan beberapa prajurit pusar angin yang berangkat menuju ke Gua Watu Gilang. Silakan, Yang Mulia. Bopo? Bintawani. Bagaimana, Bopo? Apa yang terlihat di paso itu, Bopo? Mudah-mudahan hanya baru kita yang tahu. Apa itu, Bopo? Darah Naga Wisanala dari Gua Watu Gilang. Darah Naga Wisanala, Bopo? Iya, Gendrawani. Siapapun yang mampu masuk ke Gua Watu Gilang bisa membunuh naga itu. Meminum darah pertama dari mulutnya dan mandi dengan darah yang menyembur dari tubuhnya akan bisa menjadi kebal luar dalam. Kebal luar dalam, Bopo? Iya, Kendrawani. Oh, saya ingin sekali. Karena menjadi terhadap segala macam senjata, walaupun senjata itu sakti kuat luar biasa. Iya. Tapi saya yang sudah menguasai ilmu sihir, menguasai ilmu bela diri yang tinggi, dan juga memiliki kekuatan ratu gelap-gelapnya kegelapan dalam diri saya. Apakah saya masih memerlukan kekebalan luar dalam itu, Bopo? Kendrawani, katanya kamu sangat ingin mengalahkan Angling Dharma, musuh besarmu itu. Iya, Bopo. Itu tujuan utama saya. Inilah salah satu jalan untuk memperoleh kemenangan itu. Bunuh Naga Wisanala itu, minum dan mandilah dengan darahnya. Sampai ke tujuan.
Watu Gilang. Kita tidak perlu ke Gua Watu Gilang. Iya. Kenapa? Yang datang ke sana bukan hanya kita, tetapi tokoh-tokoh hitam yang lain. Tokoh-tokoh dari dunia persilatan juga akan berdatangan ke sana. Apa seorang Ratu Gendrawani yang sudah dilindungi oleh Ratu Gelap-Gelapnya Kegelapan juga akan ikut ramai-ramai ke sana? Kekuatan Ratu Gelap-Gelapnya Kegelapan jelas sudah sangat cukup untuk menjadi pelindung Gendrawani. Tapi Gendrawani terdiri dari wadak yang rapuh. Apa salahnya kalau wadak yang rapuh yang bisa luka dan cedera ini dikebalkan? Kalau begitu pergilah sendiri tanpa ditemani aku. Aku akan tetap di Meranggas ketika kamu pergi. Kenapa? Aku tidak ada urusan dengan wadak. Tapi ini perjalanan penting saya. Bagaimanapun saya tetap minta bantuan Ratu Gelap-Gelapnya Kegelapan. Jangan pergi. Yeah.
mana para prajurit yang menjadi musuh kalian? Sekarang, coba hadapi aku. Maaf yang mulia, tadi saya yang mulia melukai Kencarupa. Jangan banyak bicara. Ayo serang. Maaf yang mulia, ini kan latihan. Ayo. Sebab itu,
peluang emas ditawarkan seorang Sekang Paplan kepada kalian. Kalau begitu, baik yang mulia. Begitu saja cengeng. Obati lukanya. Baik yang mulia. Restuku bersama kalian. Terima kasih yang mulia. Tolong kami tadi. Waktu hilang? Pastinya, Ratu. Baik, ayo turun. Sana tembus
menerus ke gua waktu hilang. Benda itu dapat halangan. Kita dapat saingan adu bau. Berarti ia juga tahu tentang naga Wisanala. Apa perlu kita halangi perjalanan mereka? Oh, tidak perlu. Tanpa kita halangi, sudah ada yang menghalangi. Rombongan dari mana mereka? Siapa mereka itu? Rasanya kita belum pernah bertemu dengan mereka, Nyirat. Jadi siapa? Hei! Aku Ratu Gendrawani dari Meranggas. Ratu Gendrawani? Ratu yang sangat terkenal, musuh besar Angling Dharma. Apa kabar nih, Ratu? Baik. Ratu Pandulu. Niat nih Ratu ke Gua Watu Kilang untuk membunuh Naga Wisanala, bukan? Iya. Saya mohon batalkan saja. Batalkan saja? Iya. Apa hak nih Ratu? Karena hanya Ratu Gendrawani yang berhak ke sana. Oh, begitu? Ya, ya, begitu. Kalau sudah paham, cepat menyingkir. Jelamprong. Ya, Nyi Ratu, ya. Kamu tidak sakit hati melihat ratumu dikecilkan? Tentu, Nyi Ratu, tentu. Gendrawani, jangan sombong kau, Gendrawani. Serbu! Hancurkan! Yeah.
Bopo. Bopo memanggil saya? Ya, aku memanggilmu Gendrawani. Dengar. Dengar baik-baik apa yang akan aku katakan. Dengar baik-baik. Iya, cepat katakan, Bopo. Rupanya kamu akan minta bala bantuan. Gendrawani, aku akan segera mengirimkan. Iya, iya, Bopo. Yang sekarang ini berlomba-lomba datang ke Gua Watu Gilang. Tapi siapa saja yang ke sana? Seharusnya Bopo sudah bisa menebak. Tapi Bopo minta kepastian. Bopo akan berat setelah tahu siapa saja yang ke sana. Jadi lebih baik saya tidak usah memberitahu. Baik, baik. Kalau Ratu Gelap-Gelapnya Kegelapan tidak memberitahu, biarlah kembang setaman sihirku yang menjawab. Tolong perlihatkan padaku siapa saja yang akan ke Watu Gilang. Hanya Gendrawani dengan yang namanya Ratu Pandulu, atau ada yang lain seperti yang dikatakan Ratu Gelap-Gelapnya Kegelapan. Tolong perlihatkan. Raja, tunjukkan padaku di mana Gua Watu Gilang itu berada. Singa Maruta. Singa Maruta, dengan sihirku akan kusesatkan kamu. Hanya dia yang harus disesatkan, Bopo. Siapa lagi? Ki Hanubawa. Ki Hanubawa juga ke sana. Coba Bopo lihat di kembang setaman Bopo. Ki Hanubawa. Mungkin itu kita masih tidak puaskah ia dengan kelebihan yang ia miliki? Ya, begitulah, Bopo. Seperti Gendrawan, tidak pernah puas dengan apa yang ia miliki. Itulah Gendrawan. Tidak ada masalah. Dengan kabut sihir, Hanubawa dan gurunya bisa aku sesatkan.
Masih ada satu lagi, Bopo. Siapa? Rupa kenca dan kenca rupa dua tangan kanan Sengkang Baplang. Sengkang Baplang ingin mereka menjadi kebal agar bisa jadi benteng yang kokoh baginya. Itu urusan kecil. Justru mereka lah sasaran pertama yang harus Bopo tundukkan. Lihat saja. Hah, ini gelap ya? Ada flek lagi. Ya iyalah, aktivitasmu bikin kulit jadi gelap. Nah, kamu juga. Cerahkan wajahmu dengan Nourish Bio White Series. 3 rahasia cantik untuk kulit cerahmu. Nourish Bio White Facial Foam, pulihkan dan angkat sel-sel kulit mati. Nourish Bio White Serum, teknologi biomimetiknya memudahkan bahan alami menyerap ke dalam kulit. Nourish Sunscreen, lindungi dari sinar UV matahari. Nourish Bio White Series dan Nourish Sunscreen. White for me, white for you. Ada apa dengan kalian?
sengaja menghambat perjalanan rupa kerja dan gencar rupa agar perjalanan Ratu Indrawani ke Gua Watu Kilang tidak terhalang. Kurang ajar. Tetap di tempat Sengkang Paplang. Ya, aku tidak mau kalau kamu kemana-mana. Kamu harus tetap di sawah itu agar pembangkangan seperti yang pernah dilakukan oleh Kurantaka tidak kembali terulang. Iya, Yang Mulia. Tapi Soco Cendawa harus dihajar, Yang Mulia. Itu urusanku. Aku yang akan menghajar Soco Cendawa. Tapi apa jadinya kalau kumbang-kumbang itu datang lagi?
Bodoh kalian. Kalian sudah dibebaskan. Cepat keluar. Cepat keluar dari sidang itu. Baik yang mulia. Baik. Sembah kami yang mulia. Cepat kalian pergi. Kalian hanya bisa mendahului Rabu Kendrawani. Iya. Bagus.
spesial supaya aku bisa menemui kalian menemui naga itu. Sepertinya naga itu ada di sini. Senopati Dharma Yuda. Ada Gusti, tapi bukan tokoh-tokoh terkenal Gusti. Sengkang Bablang? Telik Sandi tidak menyebutkan, tapi saya yakin Gusti, Sengkang Bablang tidak mungkin menyia-nyiakan kesempatan. Ini menarik sekali, sangat menarik. Iya Rai Prabu, ini menjadi sangat menarik karena tujuan mereka ke Gua Watu Kilang untuk mendapatkan kekebalan. Dan kekebalan itu digunakan untuk menghadapi Rai Prabu. Iya, memang itu tujuan. Berarti Malwapati akan menghadapi perang besar lagi. Sama seperti ketika Gendrawani dan Sengkang Bablang menyerang ke sini. Iya, kemungkinan itu bisa saja terjadi, Kanda Madri. Tidak. Saya tidak mau Malwapati direndam banjir seperti dulu lagi. Banjir! Sengkang Bablang mau kembali ke Malwapati lagi, dia tidak akan sempat memanfaatkan Aji Guntur Saketinya. Iya Rai Prabu, itu kalau Rai Prabu bisa berhadapan langsung dengan Sengkang Bablang. Dan asal Gerenda Seba tidak curang dan jadi pembokong seperti yang pernah ia lakukan. Saya dan Kanda
tidak akan kemana-mana. Kita hadapi golongan hitam itu. Hadapi! Ananda Prabu Angling Dharma, bicara soal darah naga Wisanala, apakah Ananda Prabu dan Ananda Patih Batik Madrim tidak tertarik untuk... Tidak. Tidak, Pinispo. Saya yakin Kanda Batik Madrim tidak akan ikut berlomba ke Gua Watu Kilang untuk mendapatkan darah sakti Wisanala. Ya, seharusnya kita semua tidak tertarik dengan darah naga itu. Loh, kenapa? Bukankah konon katanya orang yang minum dan mandi dari darah naga Wisanala itu akan kebal dan tidak mampu ditembus oleh senjata apapun? Ya, memang itu yang akan terjadi. Nah, lalu kenapa Ananda Batik Madrim dan Ananda Gusti Prabu tidak tertarik? Pamandik Maseta. Iya. Naga Wisanala itu adalah naga golongan hitam. Oh, naga Wisanala, naga golongan hitam. Iya. Oh, kenapa saya sampai tidak tahu dan menjadi buta sama sekali tentang itu? Karena kita bukan golongan hitam. Kalau kita golongan hitam, kita akan tahu tentang naga Wisanala dan tahu tentang apa yang terjadi hari ini. Keberadaan naga Wisanala sendiri masih merupakan misteri, Pinispo Rikmaseta. Konon katanya, naga Wisanala adalah naga pemangsa manusia yang kejam. Wisanala itu menjadi rebutan golongan hitam. Tapi kalau akhirnya mereka tidak bisa membunuh naga itu, maka kitalah yang akan membunuhnya. Saya tidak ingin naga Wisanala menjadi pembunuh rakyat yang tidak berdaya. Dan ingat, kalau akhirnya kita yang harus membunuh naga itu, maka kita tidak akan meminum dan mandi darah untuk kekebalan yang dijanjikan. Iya, 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 Prabu. Suara bisa nara. Thank you.
Jan. Kemana dia? Nala telah menghilang. Rupanya kamu telah melindunginya. Ya. Mundur. Mundur semua. Ayo. Mundur. Hei, tunggu. Mana naga itu? Naga Wisanala telah menghilang, Nyi Ratu. Menghilang? Ya. Apa kita tidak mungkin mengejarnya? Tidak, Nyi Ratu. Terlalu berbahaya menembus kabut yang tidak bersahabat dengan kita. Ya, Nyi Ratu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Aku tidak mau kehilangan naga itu. Sepertinya telah terjadi pertempuran di sini. Iya, biar. Nah. Hei, Nagas. Lihat. Iya, Kak. Kalian masuk ke dalam gua. Periksa. Baik. Baik, Kak. Ayo. Dua kemungkinan, terjebak di dalam gua atau
Ikut Ratu Pandulu mengejar Naga Wisanala. Apa? Mengejar Naga Wisanala? Ya. Kemana? Sana. Saja Kakang Hanubawa. Usulmu benar. Kita susul. Supaya kita tahu apa yang terjadi terhadap Kakang Hanubawa. Kalau memang dia gagal, kita yang maju. Setuju, Kakang. Ayo, ayo. Bagaimana dengan Paman Singamaruta dan golongan hitam yang memburunya? Singamaruta dan para tokoh hitam yang lain tidak jelas rimbanya, Gusti. Sedangkan Ratu Pandulu mengejar Naga Wisanala yang menghilang ke dalam hutan. Berarti Naga Wisanala bisa lolos dari pembantaian. Nada Prabu, berarti akan ada dua kemungkinan yang terjadi. Apa itu? Pertama, Naga Wisanala bisa membuat rencana. Dan yang kedua, Naga Wisanala bisa menjadi perburuan para pendekar dan para kesatria untuk mendapatkan darahnya. Ya, itu bisa saja terjadi. Iya, tapi jangan sampai terjadi untuk putra-putra Ananda Prabu dan para pendekar Malwapati. Iya, itulah yang harus kita cegah. Dinda, saya tahu bagaimana cara mencegahnya, Dinda Prabu. Bagaimana itu? Sesuai janji Dinda Prabu, kalau sampai Naga Wisanala itu tidak berhasil dibunuh oleh golongan hitam, maka kita harus membunuhnya sendiri. Iya, memang itulah yang harus kita lakukan. Seperti yang dicemaskan Paman Bini Sepuh, Hikmaseta. Maaf, Gusti Prabu.
izinkan saya bersama-sama dengan Tumenggung Prabaswara dan Tumenggung Kartiwanda melaksanakan tugas itu, Gusti. Iya. Bawa prajurit secukupnya dan jaga agar rakyat tidak menjadi korban karena pengejaran kalian terhadap Naga Wisanala. Kandapati. Iya, tidak, Prabu. Kecuali penugasan Adi Senopati, tidak ada salahnya kalau kita utus Ratri Pramudita ke Sugalu. Kalau boleh saya bertanya, untuk apa lagi mengutus Ratri Pramudita ke Sugalu? Sebab ada sesuatu yang penuh teka-teki di balik pengejaran ini. Sebabnya ku ganggu perjalananmu dan ku bawa kamu ke sini,
Maka setelah ini, kamu akan berterima kasih padaku. Iya, kalau begitu cepat jelaskan. Kenapa kau bawa aku ke sini? Lihat di depan sana. Di depan sana itu, di hutan Dandaka, bersembunyi seekor naga. Naga Wisanala namanya. Lalu, kenapa dengan naga itu? Bunuh naga itu. Minum darah pertama yang mengalir dari lehernya. Lalu mandi dan basahilah seluruh tubuhmu oleh darah naga itu. Maka kamu akan menjadi kebal dan tidak akan ada senjata apapun yang mampu menembus kulitmu. Aku akan kebal karena darah naga Wisanala. Iya. Nanti dulu. Kenapa aku harus percaya padamu? Karena aku suara hatimu. Jadi adalah wajar kalau kamu harus percaya pada suara hatimu sendiri. Suara hati? Benarkah ini suara hatiku sendiri? Cepat pergilah ke hutan itu. Thank you.
Bagus. Cepat datang ke sini. Ada sesuatu yang harus kalian lihat. Baik, Papa. Ada apa, Papa? Iya, Papa. Lihat itu. Siapa kamu sebenarnya? Aku Angin Beliung. Angin Beliung? Iya, Angin Beliung suara hatimu sendiri. Angin Beliung suara hatiku sendiri? Iya. Tidak, aku tidak percaya itu. Terserah, tapi akulah suara hati. Suara hati yang ingin memberikan sesuatu kepadamu. Suara hati? Iya. Suara hati siapa? Perhatikan saja. Memberikan sesuatu apa? Buka surat yang kamu bawa itu. Ada sesuatu yang harus kamu ketahui. Tidak, saya tidak mungkin membuka surat yang bukan ditujukan pada saya. Yeah.